Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wa ikhtafa tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah wal akhwat, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kita sampai pada hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr Al-Ansari Al-Badri, dari sahabat Abu Mas'ud. Perhatikan beda antara Ibnu Mas'ud dengan Abu Mas'ud. Kalau hadis yang keempat, demikian juga hadis yang ke-14, itu dari sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Kalau ini Abu Mas'ud, mirip. Kadang-kadang ada orang yang salah, malah ada yang berani kalau lihat hadis seperti ini, An Abi Mas'ud, oh ini salah, ini salah cetak. Yang benar adalah Ibnu Mas'ud. Padahal dia tidak tahu ada seorang sahabat juga namanya Abu Mas'ud. Nama aslinya Uqbah Ibnu Amr Al-Ansari Al-Badri. Ya, kalau tadi nama aslinya adalah Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Al-Ansari, dia dari sahabat Ansar Al-Badri, yaitu sahabat yang pernah ikut perang Badar atau singgah di Badar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nas, di antara salah satu yang didapati oleh manusia, min kalamin nubuwwatil ula, dari ucapan para nabi terdahulu. Ini termasuk kalimat mutiara peninggalan nabi-nabi dulu. Idza lam tastahi fasna ma syita, jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Ini kalimat mutiara para nabi dahulu yang kemudian disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan kepada kita faedah penting, yaitu keutamaan sifat malu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Ya, sifat malu itu adalah bagian dari iman, dan keimanan balasannya adalah surga. Tapi ingat, malu itu ada dua. Ada malu yang terpuji, yaitu malu yang menghalangi kita dari dosa. Mau ngerokok, wah malu. Mau enggak bayar utang, malu. Ya. Mau buka aurat, malu. Itu malu yang mulia. Ya. Ada malu yang tercela, yaitu malu yang menghalangi kita dari amal kebajikan. Mau sholat, ah isin aku karo tonggo. Kok dibilang sok suci, sok alim. Mau ikut pengajian, masuk. Ya, malu yang datang anak-anak muda. Ya. Aku setuang ini masuk ngaji. Malu yang seperti ini adalah malu yang tercela. Makanya Qatadah atau Mujahid pernah mengatakan, la yatlubul ilma mustahyin wa la mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang, orang yang malu dan orang yang sombong. Ya, mau ngaji, mau belajar ilmu agama malu. Masa sudah tua ini mau belajar Quran lagi. Ya. Akhirnya enggak jadi belajar ilmu agama. Ini menghalangi kita dari apa? Ilmu agama. Ini malu yang tercela dan orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Baik. Ini faedah yang pertama. Dan faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah qaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu syar'u man qablana syar'un lana. Syariat sebelum kita itu juga adalah syariat kita selagi tidak dilarang.
Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui kalimat para nabi dahulu, disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah hujjah. Karena syariat umat-umat sebelum kita, para nabi sebelum kita, itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama disetujui oleh nabi, maka ini adalah hujjah. Yang kedua tidak disetujui oleh nabi, berarti tidak bisa dipakai. Seperti misalkan sujud kepada yang lain sebagai sujud penghormatan, itu kalau nabi-nabi dahulu boleh. Makanya saudara-saudara Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf, itu sujud penghormatan, dibolehkan masih. Tapi syariat kita nggak boleh. La yambahi li ahadin an yasjuda li ahad. Tidak boleh seorang sujud kepada yang lain. Bahkan kata Nabi, seandainya boleh bagi saya untuk memerintahkan orang lain sujud kepada orang lain, akan saya perintahkan seorang istri sujud sama suaminya. Tapi sayangnya nggak boleh, kan gitu. Ya, walaupun itu sujud penghormatan. Tapi yang ketiga, tidak ada dalil bahwa Nabi mengingkarinya, nggak ada dalil Nabi menyetujuinya. Maka ini ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah itu hujjah atau tidak. Tapi pendapat yang paling kuat adalah hujjah. Makanya kaidahnya, syar'u ma qablana syar'un lana. Syariat sebelum kita itu juga syariat kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah sering mengkisahkan tentang kisah-kisah sebelum kita, syariat-syariat sebelum kita, nabi-nabi sebelum kita. Demikian juga Rasulullah SAW. Kalau seandainya itu bukan hujjah bagi kita, ya terus apa faedahnya? Ya kan itu ya. Maksud itu untuk kisah terdahulu saja. Adapun kita nggak ada kaitannya. Enggak. Itu ada kaitannya agar kita mengambil pelajaran hikmah dari semua itu. Nah, selanjutnya hadis yang ke-21. An Abi Amrin wakila Abi Amrah, dari sahabat Abu Amr, dan dikatakan kunyahnya adalah Abu Amrah. Yani ada perbedaan, apakah Abu Amr ataukah Abu Amrah. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, nama aslinya adalah Sufyan ibnu Abdullah. Qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakanlah kepadaku dalam Islam ini suatu ungkapan yang saya tidak akan menanyakannya kepada orang lain selain kamu. Cukup kamu aja. Ya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah summa istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang sangat penting yang berkaitan tentang masalah apa? Istiqomah. Setelah kita beriman, setelah kita bertauhid, setelah kita mendapatkan hidayah sunnah, maka kewajiban yang paling inti setelah itu adalah bagaimana kita mempertahankannya. Kita tegak, konsisten, terus dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah, dalam kesabaran. Dan ini yang berat. Makanya Imam Ibnu Rajab pernah mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, hadza katsir. Ini banyak orang yang seperti ini. Summa staqam, kemudian mereka istiqomah. Hadza qalil, ini yang jarang. Yang bisa istiqomah mempertahankan keimanan, ini yang jarang. Dan ini ayolah ikhwah penting, terutama pada zaman kita sekarang, di mana orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang yang berpegang teguh dengan Islam, ya asing di tengah-tengah kaum. Seperti kata Nabi, al-mutamassiku bi sunnati yauma idzin qalqabi 'alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku seperti memegang bara api. Banyak hujatan, celaan, ya, dibilang teroris, radikal, ekstrim, olot, ketinggalan zaman, ya, kebanjiran, ninja, sakarpilah. Ya, banyak gelar-gelar. Tapi hendaknya bagi kita untuk istiqamah, tegak. Apapun yang
manusia omongkan kepada kita, karena yang kita cari adalah ridho Allah, bukan keridhaan manusia. Nah, gimana caranya agar kita bisa istiqomah? Nomor satu yang paling penting, doa. Perbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, zat yang membolak-balik hatiku, ya, tetapkanlah aku. Ini Rasulullah loh, berdoa seperti itu. Ya. Apalagi kita. Yang kedua, hendaknya bagi kita terus belajar ilmu agama. Jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Karena kalau kita meninggalkan majelis ilmu, ya, maka hidayah lambat laun akan meninggalkan kita. Syekhul Islam pernah mengatakan, hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqomah. Maka beristiqomahlah dalam menuntut ilmu, agar kita terus di dalam mendapatkan apa? Hidayah. Ya. Yang ketiga, itu penting juga, yaitu apa? Mencari teman, sahabat yang baik. Ya, mencari teman dan sahabat yang baik. Cari teman-teman yang bisa menggandeng tangan kita ke surga. Teman-teman yang bisa mengingatkan kita tatkala kita salah. Penting. Ihwani ahabbu ilayya min ahli. Hasan al-Basri pernah mengatakan, teman-temanku itu lebih saya cintai daripada keluargaku sendiri. Ihwani yudzakkirunani bil akhirah. Karena teman-temanku itu sering mengingatkan aku tentang akhirat. Wa ahli yudzakkirunani bid dunya. Sedangkan keluargaku malah seringkali mengingatkan aku tentang dunia. Iya, kalau keluarga kan seringnya apa? Minta jalan-jalan, minta belanja, ya, minta beli ini itu. Kalau sahabat itu malah seringkali mengingatkan kita apa? Kepada akhirat, mengingatkan kita kajian, mengingatkan kita tatkala kita salah. Nah, selanjutnya, An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al Ansari, anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari sahabat Abu Abdillah Jabir bin Abdillah. Ini sahabat Jabir bin Abdillah, seorang sahabat yang termasuk masuk dalam daftar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pernah nikah sama janda. Ya kan? Lalu kata Nabi, kenapa enggak gadis saja? Kata beliau, karena ketika ayahku meninggal dunia, saya punya adik-adik. Kalau saya gadis juga nanti enggak ada yang bisa merawat. Maka di sini boleh seorang menikah dengan apa? Janda, walaupun hukum asalnya hendaknya menikah dengan gadis. Baik. Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi. Di sini enggak disebutkan namanya. Tadi apa namanya istilahnya? Kalau ada seorang rawi tidak disebutkan namanya dalam ilmu hadis, namanya mubham. Mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ya, mubham itu adalah jika tidak disebutkan namanya. Dia bertanya kepada Nabi. Faqala ara'aita idza sallaitul maktubat. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya salat 5 waktu yang wajib? Wa sumtu Ramadan, saya puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, saya halalkan yang halal. Apa yang Allah halalkan, saya halalkan. Wa haramtul haram, apa yang Allah haramkan, saya haramkan. Wa lam azid ala dzalika syai'a, saya enggak nambahi lebih daripada itu. A'adkhulul jannah, akankah aku masuk surga wahai Rasul? Qala na'am, kata Nabi, ya. Rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita semangatnya para sahabat untuk menggapai akhirat, untuk menggapai surga. Ya, pernah sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia nyiapkan air wudhu untuk Nabi SAW. Sebagai ucapan terima kasih, Nabi mengatakan, sal, kamu minta apa? Mintalah. Ya, wahai Rabi'ah, apa yang diminta oleh Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu wahai Rasulullah supaya saya bisa menemani Anda di surga, menjadi pendamping Anda di surga. Subhanallah.
Ini cita-citanya para sahabat. Eh, bukan cita-citanya itu nanti pengen jadi presiden, ya, pengen jadi pengusaha sukses, pengen ya punya mobil, pengen jadi pilot, pengen jadi dokter. Enggak. Cita-citanya para sahabat adalah apa? Surga. Nah, kalau kita pengen cita-cita, cita-cita itu surga, bukan cita-cita apa? Dunia. Terlalu hina kalau cita-cita kita itu adalah apa? Dunia. Dunia ini enggak ada apa-apanya. Ya. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini bahwa amal itu adalah sebab untuk masuk surga. Ya. Wa tilkal jannatul lati uridtumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah janjikan kepada kalian karena dengan sebab amal-amal perbuatan kalian. Jadi amal itu adalah sebab kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan hadis ya, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi, seorang itu tidak akan masuk surga dengan amalnya. Ya, yang dimaksud dengan hadis tersebut yakni sekedar dengan amal saja, sebanding surga itu dengan amal itu enggak. Jadi amal itu sebab, tapi apakah setara dengan surga? Tidak. Rahmat Allah jauh lebih luas daripada kita. Ya, rahmat Allah itu sangat luas. Artinya surga itu bukan hanya semata-mata dengan amal kita. Amal kita enggak ada seberapa. Misalkan kalau seandainya ada orang beli ya, beli dengan rumah yang ini aslinya, rumah ini Masya Allah harganya mestinya 1 miliar mestinya. Tapi orang memberikan kepada seseorang dengan harga misalkan cuma 1 juta. Misalnya. Itu ada sebabnya, ya 1 juta, tapi sebenarnya enggak ada apa-apanya. Jadi artinya dalam hadis tersebut, ya, surga itu tidak sepadan dengan amal. Orang tidak masuk surga hanya sekedar dengan amalnya, itu enggak. Tapi amal hanyalah sekedar sebagai sebab. Ya, ini harus dipahami. Dan di antara faedah penting dari hadis ini bahwa halal dan haram itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah halalkan, kita halalkan. Apa yang Allah haramkan, maka kita haramkan. Karena halal dan haram itu hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bagi kita menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berarti kedustaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Selanjutnya. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu adalah separuh dari keimanan. Ya, kebersihan, kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Dan ini hadisnya yang sahih. Adapun dengan lafaz an-nadhafatu minal iman, biasanya yang sering ditempel di sekolah-sekolah atau apa, an-nadhafatu minal iman, maka ini tidak ada asal usul. Itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Jangan disandarkan kepada Nabi. Al-hadis biasanya. An-nadhafatu minal iman, al-hadis. Atau riwayat siapa itu? Gak ada yang meriwayatkannya. Ya, jangan sampai hadisnya pokoknya sahih walaupun gak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah itu adalah ya, menutupi timbangan, memberatkan timbangan. Ingat bahwa amal perbuatan kita nanti akan ditimbang oleh Allah. Dan yang paling memberatkan ya, di antara amalan yang sangat memberatkan timbangan amal kebajikan kita kelak di akhirat adalah zikir kepada Allah. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Ya,
habibatani ila rahman subhanallah ladzim subhanallah wa bihamdi. Dua kalimat yang sangat enteng di lidah, sangat dicintai oleh Allah, tapi sangat memberatkan timbangan, yaitu subhanallah ladzim, segala puji bagi Allah, dan subhanallah wa bihamdi, segala puji bagi Allah dan segala suci bagi Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat memberatkan amal timbangan kita di kelak. Wa subhanallahi walhamdulillah. Demikian juga ucapan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Yang menutupi apa antara langit dan bumi, ini pahalanya. Wassalatu nur, salat itu adalah cahaya. Cahaya di wajah, hanya orang yang salat itu ya enak lihatnya. Walaupun mungkin hitam kulitnya, pesek hidungnya, tapi kalau sering salat itu kayak bercahaya. Enak dilihat. Ini ya. Taib. Dia juga cahaya nanti di alam kuburnya, dari kegelapan di alam kubur. Dan cahaya di akhirat kelak. Makanya orang-orang yang suka wudu, orang-orang yang sholat, nanti ketika di padang mahsyar ada apa? Tanda cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Yani bukti akan keimanannya. Makanya sedekah diambil dari kata sidq, kejujuran. Orang yang bersedekah itu adalah bukti dengan sedekahnya menunjukkan kejujuran keimanannya. Kenapa? Karena dia berarti telah melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu manusia itu pelit. Tabiat manusia itu kan pelit. Tapi dengan kita bersedekah berarti kita melawan hawa nafsu kita. Ya, kita melawan hawa nafsu kita. Kita lebih mengutamakan ridha Allah, cinta Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala daripada hanya dunia yang kita cintai. Baik, was-sabru dia. Sabar itu adalah dia. Dia itu adalah cahaya yang panas. Beda sama nur. Kalau nur itu cahaya juga, tapi nggak panas dia. Ya, makanya di dalam Al-Quran, ya, rembulan itu disebut nur. Tapi kalau matahari disebut dia. Sama-sama cahaya. Tapi kalau matahari kan cahaya, tapi ada panasnya. Berbeda dengan rembulan. Sabar itu cahaya, tapi dia ada panasnya. Karena memang berat. Wassabru murrun kasmihi, sabar itu adalah pahit seperti apa namanya. Makanya pahala orang yang sabar itu enggak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu tidak terbatas. Sampai besar karena memang berat sabar itu. Sabar ada tiga, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah SWT. Berat, makanya pahalanya sangat besar. Kalau ringan paling cuma kipas doang. Ya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Qur'an itu adalah hujjah yang menolongmu atau malah bencana bagimu. Artinya kalau kita membacanya itu nanti akan menjadi penolong bagi kita, pemberi syafaat bagi kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti dia akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang ya membacanya. Tapi bisa juga menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak mengamalkannya. Kalau kita membaca tapi riya. Makanya tiga golongan yang pertama kali dicampakkan oleh awak neraka, salah satunya adalah pembaca Al-Qur'an. Ya. Kullun nasi yahdu fabaiun nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia itu ya yahdu. Di pagi hari dia beraktivitas. Fabaiun nafsahu. Lalu ada sebagian orang yang menjual dirinya. Famu'tikuha, dia memerdekakan dirinya. Au mubikuha, atau membinasakannya. Jadi manusia ini semuanya beraktivitas. Cuma aktivitasnya, ada yang aktivitasnya baik, ada yang aktivitasnya
buruk. Kalau dia melawan hawa nafsunya, ya berarti dia telah memerdekakan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah kebebasan yang sesungguhnya, yaitu ya membebaskan diri kita dari belenggu syirik, dari belenggu bid'ah, khurafat dan sebagainya. Bebas itu bukan dengan malah mengikuti hawa nafsu seperti yang dicetuskan ya oleh orang-orang liberal. Ya, bebas, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, ya kan? Ya, sehingga hidup tanpa aturan, bukan itu kebebasan. Kebebasan yang sesungguhnya adalah kalau kita membebaskan diri kita dari hawa nafsu, bukan malah menuruti hawa nafsu. Baik, selanjutnya hadis yang ke-24. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, ini yang disebut dengan hadis qudsi, atau yang lebih benar sebenarnya disebut dengan hadis ilahi, sebagaimana kata Syekh Islam Taimiyah. Ya, hadis ilahi atau hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi, Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, hadis qudsi itu enggak mesti sahih ya. Hadis qudsi itu enggak mesti sahih. Tergantung kepada sanad hadisnya. Kalau dia nanti hadisnya derajatnya sahih ya sahih. Kalau enggak sahih ya enggak sahih. Jadi hadis qudsi itu enggak mesti sahih. Beda sama Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu mesti sahih. Baik. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hambaku, sesungguhnya saya mengharamkan kedzaliman pada diriku. Wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu, lalu saya jadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya, ini menunjukkan bahwa zalim itu hukumnya adalah haram. Dan zalim ada tiga macam. Yang pertama, zalim kepada Allah. Ya. Yaitu kita kufur kepada Allah, syirik kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan inna syirka la zulmun. Jadi syirik itu kedzaliman. Ya, kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Bagaimana mungkin Allah yang mulia kita samakan dengan makhluknya yang rendah? Zalim. Ibadah yang mestinya untuk Allah kita letakkan kepada selain Allah. Zalim. Yang kedua, zalim terhadap orang lain, terhadap manusia. Nempeling orang, ya kan? Zalim. Ngambil harta orang lain. Zalim. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dari kedzaliman. Karena kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Yang ketiga adalah zalim terhadap diri kita sendiri. Yaitu dengan berbuat dosa. Oleh karenanya Adam dan Hawa tatkala melanggar ya perintah Allah, menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan apa? Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami mendzalimi diri kami. Kami sudah tahu itu terlarang tapi kami terjah. Baik. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-Ku, semua kalian adalah tersesat. Jadi hukum asalnya kita ini tersesat. Ya, tersesat. Kita enggak ngerti apa-apa. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang saya beri hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, mintalah kalian hidayah kepadaku, saya akan beri hadiah kepada hidayah kepada kalian. Ya, dan hidayah itu adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya bagi kita untuk selalu memohon kepada Allah wa hidayah. Makanya dalam surat Al-Fatihah Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa ihdinas siratal
Bustan. Ya Allah berikanlah hidayah kepada aku pada jalan yang lurus. Dan di antara doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah. Dan kita perlu itu. Sangat perlu sekali minta kepada Allah ya hidayah. Hidayah taufik. Dan yang paling inti adalah hidayah menuju surga. Sebagaimana dahulu yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahwa penduduk surga akan mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kita untuk mendapatkan ini, yaitu apa? Surga. Itu puncak hidayah. Taib. Ya ibadi, kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastata'imuni ut'imkum. Wahai para hambaku, setiap kalian adalah jai'. Jai' itu lapar. Kecuali orang yang saya beri makan kepadanya, maka mintalah kalian makan padaku, niscaya saya akan beri makan kepada kalian. Ya, orang pusing, krisis moneter, himpitan ekonomi, ya, mintalah kepada Allah SWT. Cari kerja susah, di sana sini tertolak, ya, ketuklah pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah SWT, jangan minta sama yang lain. Minta rizki kalau malah ke mbah dukun, ke kuburan dan sebagainya, cari pesugihan-pesugihan, tumbal dan sebagainya. Na'udzubillah, bukan seperti itu cara mencari rizki. Ya ibadikullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai para hambaku, setiap kalian itu asalnya adalah telanjang, kecuali yang saya beri pakaian. Ya kan, bayi lahir awalnya apa? Telanjang. Ya, fastaksuni aksukum, mintalah kalian pakaian padaku. Ini saya akan beri kalian pakaian. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya pakaian itu nikmat dari Allah. Pakaian itu nikmat dari Allah. Ya, anehnya sekarang orang enggak nikmat berpakaian itu malah ya dianggap bukan nikmat. Sehingga banyak orang malah senang kalau enggak berpakaian. Gaya modern katanya malah. Yang setengah telanjang, yang buka aurat tanpa malu, mereka mengatakan inilah modern. Ya, yang menutup aurat malah dibilang ya ketinggalan zaman. Ya ibadi innakum tuhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-ku, sesungguhnya kalian banyak melakukan dosa di waktu malam dan di waktu siang, dan saya mengampuni dosa-dosa kalian. Mintalah ampun padaku, saya akan ampuni dosa-dosa kalian. Masyaallah. Kurang apa lagi Allah SWT. Kita ini udah banyak salahnya, tapi tetap dibuka oleh Allah pintu apa? Maghfirah, pintu ampun. Ya ibadi, innakum lam tablughu dhurri fatadurruni. Wahai para hambaku, kalian tidak akan bisa untuk memadharati aku. Walam tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga ya tidak memberikan manfaat padaku. Ya, karena kita ini kere. Kita butuh sama Allah SWT, bukan Allah yang butuh sama kita. Ini yang harus kita pahami. Tatkala kita beribadah, tatkala kita sholat, tatkala kita puasa, itu untuk kemaslahatan kita sendiri, kebaikan kita sendiri. Bukan karena Allah butuh sama kita, bukan. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki saya. Wahai para hambaku, andaikan ya semua kalian mulai dari awal sampai akhir, manusia dan jin, semuanya adalah orang-orang yang paling bertakwa, seperti takwanya salah seorang yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada dhalika fi mulki, semua itu tidak menambah kerajaan saya.
andaikan semuanya ini baik orangnya, kayak para nabi semuanya, itu enggak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesolehan kita tidak menambah kerajaan Allah. Kemaksiatan kita tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Kaya. Kita kufur, kita iman, kita baik, kita maksiat, itu enggak mempengaruhi kerajaan Allah sama sekali. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai para hambaku, andaikan seorang yang awal di antara kalian dan akhir manusia, jin, semuanya adalah orang yang rusak. Seperti rusaknya salah seorang di antara kalian yang paling rusak. Semua itu tidak akan mengurangi kerajaan. Jadi kalau rusak semuanya, enggak mengurangi kerajaan. Kalau baik semuanya, enggak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa apa? Manusia itu yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Lalu kata Allah, aku tidak mengharapkan agar mereka memberikan makan padaku atau memberikan rezeki kepadaku. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki dan Maha kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak butuh. Tatkala memerintahkan kepada kita ibadah, itu manfaatnya, kemaslahatnya balik untuk kita sendiri. Ya, bukan kepada Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai para hambaku, seandainya semua kalian, mulai dari awal, akhir, manusia, jin, semuanya berdiri di satu tempat. Fasa'aluni, lalu mereka semuanya meminta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, lalu masing-masing saya kabulkan permintaannya. Mana qasadalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udhilal bahr. Kalau semua hamba minta sama Allah, berdoa sama Allah, yang ini minta jabatan, yang ini minta harta, yang ini minta wanita, semua itu tidak mengurangi kerajaanku. Illa, kecuali kama yang kusul mihyatu idza udhilal bahr, seperti berkurangnya air laut tatkala jarum dimasukkan kepadanya. Jarum kemudian tarik lagi, ya paling yang nempel sama jarum setetes dua tetes, enggak mengurangi sedikit pun dari apa? Lautan. Diandaikan semua permintaan hamba ini dikabulkan oleh Allah, itu enggak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Enggak mengurangi. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Wahai para hambaku, inilah amal-amal kalian, saya akan hitung untuk kalian. Ya, nanti akan ada totalan untuk amal-amal kalian. Summa uwaffikum iyyaha, dan saya akan membalas semua amal perbuatan kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang beramal kebajikan, hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang selain itu, maksudnya enggak baik, fala yalumanna illa nafsah, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, di sini memberikan kepada kita faedah penting. Yang pertama, haramnya kedzaliman. Tadi sudah kita sampaikan macam-macam apa? Zalim. Yang kedua, bahwa manusia itu lemah, butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah enggak butuh sama kita, bahkan Allah lah zat yang Maha Kaya. Yang ketiga, di antara faedah penting dari hadis yang mulia ini adalah kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Ya. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan hamba. Kalau baik, nanti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Kalau jelek, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan yang setimpal. Baik.
Selanjutnya, An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan, dari sahabat Abu Dzar juga, anna nasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya serombongan dari sahabat-sahabat Nabi, dalam riwayat yang lain mereka adalah orang-orang muhajirin, qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi orang-orang muhajirin yang fakir, fuqara'ul muhajirin dalam riwayat yang lain, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur, orang-orang yang kaya pergi dengan pahala. Jadi ini mereka ini iri sama sahabat-sahabat yang kaya gitu. Ini kan mereka ini para fakir miskin. Termasuk rawi hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ini termasuk sahabat yang fakir. Ya. Seperti Bilal misalkan ya. Banyak beberapa sahabat yang fakir, Abu Hurairah ya. Mereka iri dengan sahabat-sahabat yang kaya. Macam Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Enak ya jadi orang kaya, wahai Rasulullah, dapat pahala banyak. Yusalluna kama nusalli. Kalau sholat, mereka sholat, kita juga sholat. Bisalah bersaing. Wa yasumuna kama nasum. Puasa pun demikian. Mereka puasa, kita juga puasa. Masih bisa ini. Kita bersaing dengan mereka. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihi. Mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Kalau kita enggak bisa. Ya, kalau puasa kan enggak pakai duit, kita bisalah bersaing dengan mereka. Ya. Salat juga demikian. Tapi kalau sedekah, mereka punya harta. Kalau kita enggak punya harta. Ini subhanallah. Semangatnya para sahabat dalam berlomba-lomba di dalam kebajikan. Mereka bukan iri karena ini kaya. Ya, bukan. Bukan sekedar itu. Mereka iri karena mereka orang-orang yang kaya ini bisa beramal sedangkan mereka enggak bisa beramal dengan sedekah. Ya gitu. Itu yang membuat mereka iri. Ya. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian sedekah yang sesuai dengan keadaan kalian? Artinya apa? Sedekah itu enggak mesti dengan harta. Inna bi kulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang kalian ucapkan itu juga sedekah. Kita mengucapkan subhanallah itu sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir kita mengucapkan Allahu akbar itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin, setiap pujian kita mengucapkan alhamdulillah itu juga adalah sedekah. Ya, wa kulla tahlilatin sedekah. Tahlil kita mengucapkan la ilaha illallah itu adalah sedekah, dan itu semuanya enggak butuh sama apa? Harta. Jadi sedekah itu enggak melulu dengan harta, enggak mesti dengan harta. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga adalah sedekah. Amar ma'ruf juga enggak butuh duit, enggak butuh harta. Ya. Jadi ini menghibur para sahabat yang fakir miskin bahwasanya sedekah itu enggak mesti dengan apa? Harta. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap amal kebajikan itu adalah sedekah. Umum. Amal kebajikan apapun yang kita lakukan itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, makna secara umum, makna luas. Semua amal kebajikan seorang hamba itu namanya sedekah. Dan makna secara khusus yaitu sedekah dengan harta. Ya. Nah, lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wa fi budhi ahadikum sedekah. Budhi itu adalah farji. Seorang suami menggauli istrinya itu sedekah. Qalu, para sahabat heran. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fi ajr? Yang benar aja Nabi. Masuk seorang di antara kami mendatangi syahwatnya terus dapat pahala. Kalau zikir dapat sedekah berpahala, masuk akal lah.
Ini orang melampiaskan syahwatnya, nggak dikasih pahala aja dia akan melakukannya, ya kan? Betul apa tidak? Karena ini masalah fitrah, tapi kebutuhan, ya. Kok bisa dapat pahala ya Rasul? Yang benar aja. Qala, ya kata Nabi, ara'aitu law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Ya. Bagaimana menurut pendapat kalian seandainya dia meletakkan syahwatnya pada yang haram? Bukankah dia dapat dosa? Yani zina, ya. Homo misalkan atau onani dan sebagainya. Bukankah dia melakukan perbuatan yang haram? Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Ya, sebaliknya kalau dia meletakkan pada tempatnya yang halal, pada istrinya dengan nikah yang sah, maka dia dapat pahala. Maka ini memberikan kepada kita faedah. Pertama, faedah yang pertama bahwa sedekah itu enggak mesti dengan harta. Setiap amal kebajikan itu adalah sedekah. Kita bantu saudara kita itu juga adalah sedekah. Ya. Bahkan senyum yang kau berikan kepada saudaramu itu adalah apa? Sedekah. Tabassumuka li'ai kalaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tinggal senyum toh, enggak pakai modal duit. Ya. Makanya jangan pelit-pelit. Ya, sedekah untuk bersedekah dengan senyuman yang kamu berikan. Yang penting ojo guyu dhewe. Atau guyu sama istri orang. Cak gelut itu jenisnya. Nah, yang kedua di antara faedah penting dari hadis yang mulia ini adalah, ya, hadis yang kedua ini adalah bahwa perkara-perkara yang mubah bisa menjadi ibadah, ya, bisa menjadi ibadah dengan niat. Menggauli istri itu perkara mubah. Tapi kalau seorang meniatkan, ketika dia jima meniatkan untuk menjaga kesucian dirinya supaya tidak terjerumus dalam hal yang haram, maka itu bisa menjadi ibadah, bisa berpahala. Demikian juga ikhwan perkara-perkara yang mubah yang lain. Makan, itu hukum asalnya mubah. Tidur, itu mubah. Tapi kalau kita niatkan ketika kita makan, biar supaya apa? Kuat. Kayak tadi makan tadi misalkan, oh, saya makan. Kenapa? Biar nanti kalau pas taklim enggak ngantuk. Enggak lo ya. Apa tambah ngantuk, Pak? Pelue kan malah enggak bisa anu ya, kalau lapar kan malah enggak bisa konsentrasi, enggak bisa mikir. Sing dipikir jajan malah. Enggak masuk. Kalau kita meniatkan seperti itu, maka makannya kita bisa bernilai ibadah, pahala. Masyaallah. Tidur bisa bernilai. Sebaliknya kalau niatnya enggak bagus, jadi dosa. Ya, jadi dosa. Sampai yang tidur, habis isak langsung tidur. Niatnya apa? Mau bangun jam 12. Lah, apa? Maling ayam metombo. Tidurnya jadi dosa. Tidurnya jadi dosa. Ya, semuanya tergantung kepada niat juga. Jadi amalan yang mubah, kalau kita niatkan yang baik, jadinya ibadah. Baik. Selanjutnya, hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kok Arabnya hilang nih, Bu ya? Tulisan Arabnya An Abi Hurairah. Abi gitu toh. Terjemahannya padahal benar dari Abu Hurairah. Sakno Abu Hurairah ra hilang. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah." Setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sedekah. Ya, setiap anggota tubuh kita ini bisa bersedekah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainasnaini sedekah. Setiap hari ketika matahari itu muncul, ini menunjukkan bahwasanya matahari yang bergerak. Matahari yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Ta'dilu bainasnaini sadaqah. Kamu melerai antara dua orang itu sedekah. Ada orang yang tengkar kita lerai. Bahkan anak kita tengkar kita lerai itu sedekah. Ya. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi. Kamu membantu seseorang pada kendaraannya.
kalau dulu itu kan naik unta itu kan nggak semua orang bisa naik gitu kan, kita bantu dia ya. Sekarang pun juga demikian, bisa juga ada orang, sebagian orang mungkin apalagi kalau masih subuh-subuh itu biasanya bawa dagangannya gitu kan. Nah, kita bantu dia ngangkut barang dagangannya, itu sedekah. Fatahmiluhu lahu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'a aw sadaqah. Kamu bantu dia untuk naik kendaraannya atau barangnya, maka itu adalah sedekah, menolong orang lain, bantu orang lain. Ya. Itu adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Dan kalimat yang baik tadi sudah kita sampaikan yang memiliki beberapa sifat. 4. Niatnya baik, ya. Omongannya baik, ya. Tutur katanya lembut, kemudian dampaknya juga baik. Itu namanya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Baik. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang kamu langkahkan untuk sholat, maka itu adalah shadaqah. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah. Kamu menghilangkan gangguan dari jalan, itu juga adalah shadaqah. Hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwa shadaqah itu luas. Ya. Shadaqah itu luas, tidak mesti harus dengan harta. Kita melerai orang yang tengkar itu shadaqah. Bantu orang itu shadaqah. Ngomong yang baik itu shadaqah. Berjalan menuju sholat itu shadaqah. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Di jalan ada apa? Paku, kita singkirkan. Ada kayu, kita singkirkan. Ya, ada sampah, kita buang pada tempatnya. Ada tikus mati, kita buang. Itu juga apa? Sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Marra rajulun ala dhahri tariq." Ada seorang pernah, kata Nabi, lewat di jalan. Ya, lalu ternyata di jalan tersebut ada tangkai pohon. Faqala wallahi la munahiyanna hadza an tariqil muslimin fala yu'dhi. Demi Allah saya akan singkirkan tangkai pohon ini supaya enggak ganggu orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi? Fa udhilal jannah. Maka orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke surga. Maka kaidah penting ya ikhwan, jangan pernah meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Sebagaimana jangan pernah meremehkan amal keburukan sekecil apapun. Kenapa? Semuanya ada totalannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal kebajikan, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengamalkan amal keburukan, dia akan melihat balasannya. Semuanya akan ada totalannya. Senyum mungkin ya, atau menyingkirkan gangguan dari jalan mungkin itu dianggap sepele, tapi ternyata pahalanya besar. Wanita pelacur yang dikabarkan oleh Nabi diampuni dosanya, cuma diampuni dosa-dosanya oleh Allah hanya gara-gara apa? Membantu anjing yang kehausan. Ini anjing ya, kalau memberi minum kepada anjing yang kehausan saja menjadikan wanita yang kotor, pendosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam riwayat yang lain Allah memasukkan dia ke surga. Bagaimana kalau kita membantu ya manusia? Ini bantu anjing. Apalagi kalau membantu orang. Apalagi seperti sekarang banyak saudara-saudara kita yang kena gempa ya dan sebagainya, maka ini motivasi bagi kita semuanya untuk beramal kebajikan. Jangan pernah meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Sebagaimana jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. La tahkirunna minal ma'rufi syai'a. Kaidah itu diambil dari hadis. Jangan meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Baik, hadis yang ke-27. Anin Nawas ibni Sam'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Amal kebajikan itu adalah kamu memiliki akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik tadi sudah kita sampaikan ada 3. Berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain,
dan menampakkan senyuman ramah kepada orang lain. Itu akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu adalah apa yang raku di dalam dirimu dan kamu benci kalau manusia mengetahuinya. Ya, yakni dosa itu adalah dimana kalau kita melakukannya itu bikin hati kita apa? Enggak serak. Ada kegundahan di dalam hati ini. Kalau kita melakukannya bikin apa? Hati ini apa? Gundah, gelisah, galau, ya, dan sebagainya. Dan kita enggak suka kalau ada orang yang melihatnya, itu dosa. Karena fitrah manusia malu kalau seorang itu melakukan dosa. Kalau orang lain tahu bahwa dia melakukan dosa, malu. Itu fitrah manusia. Kecuali kalau fitrahnya udah hilang. Ya, banyak orang fitrahnya udah hilang, akhirnya apa? Enggak malu. Terang-terangan melakukan dosa pun apa? Enggak malu. Berapa banyak orang zaman sekarang enggak malu memamerkan auratnya. Enggak malu merokok di depan umum. Enggak malu. Itu berarti apa? Fitrahnya udah rusak. Ya, rasa malunya udah hilang. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahiru. Setiap umat itu akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan dalam maksiat dan dosa. Taib, wa an Wabisa ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qal, dari Wabisa bin Ma'bad, dia mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, jita tas'alu anil bir wal ism, qultu na'am. Qala istafti qalbak, albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalbu. Tanyakan pada hatimu. Karena kebaikan itu adalah apa yang membuat hati ini tenang. Wal ismu maha kafinas, sedangkan dosa itu adalah apa yang ragu di dalam, membuat gelisah, gundah di dalam hati. Wa in aftakan nas wa aftauka, sekalipun semua manusia memberikan fatwa kepada kamu. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang tadi pentingnya akhlak yang mulia. Ya, pentingnya akhlak yang mulia. Dan ini masalah yang sangat penting. Masalah akhlak ini masalah yang sangat penting sekali. Ya, dia termasuk amalan yang paling banyak memasukkan ke surga. Dia termasuk amalan yang paling memberatkan timbangan kita di akhirat. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil qulub. Tidak ada suatu amalan yang lebih memberatkan timbangan daripada akhlak yang baik. Dia termasuk amalan yang menyebabkan kita bisa menjadi pendamping Nabi di surga. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum ahlaqa. Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya dengan saya besok di akhirat adalah apa? Orang yang paling baik akhlaknya. Dia juga akhlak itu pahalanya akan dibangunkan rumah di surga bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Saya menjamin rumah di istana yang paling tinggi di surga bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Maka kita perlu memperbaiki akhlak-akhlak kita. Semakin kita ngaji, hendaknya kita semakin apa? Baik akhlaknya. Ya, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja yang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap berdoa, "Allahumma hdini li ahsanil akhlaq." Ya Allah, berikan kepadaku akhlak yang baik. Itu nabi yang sudah dipuji oleh Allah, "Innaka la'ala khuluqin adzim." Kamu mendapatkan akhlak yang paling baik wahai Rasulullah. Tapi tetap berdoa. Maka kita terus banyak berdoa supaya memiliki akhlak yang baik. Terus kita berusaha melatih diri kita. Harus ada kesungguhan. Innamal ilmu bitta'allum wal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari, kelembutan itu dengan membiasakan diri. Jangan bilang, saya sudah dari sononya udah kayak gini kok. Ya. Ada sebagian orang itu seperti itu, saya memang dari dulu ini karakternya memang seperti ini, gak bisa dirubah. Siapa bilang gak bisa dirubah? Singa saja yang buas bisa jadi lunak kalau dilatih, ya kan? Nah, apalagi manusia. Nah,
Selanjutnya, An Abi Najihin al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qal wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajilat minhal quluba wadarafat minhal uyun. Pernah Rasulullah SAW memberikan mau'idah, nasihat kepada kami, suatu mau'idah yang membuat hati ini bergetar dan membuat air mata menetes. Jadi ini nasihat Rasulullah begitu apa? Mendalam, sampai-sampai menggetarkan hati para sahabat dan meneteskan air mata mereka. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatum waddi'in fa'ausina. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kayaknya ini adalah nasihat orang yang mau pamitan. Dan benar, ini adalah diantara wasiat-wasiat terakhir Rasulullah sebelum meninggal dunia. Setelah beliau mengatakan, setelah beliau hajjatul wada, haji perpisahan. Ya. Ya, biasanya orang kalau pamitan itu akan memberikan nasihat yang apa? Mendalam, seakan-akan dia sudah enggak berjumpa lagi. Qala, wasiat Nabi, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah. Ini hubungan seorang hamba dengan Allah untuk kemaslahatan di akhirat. Was-sam'i wat-tha'ah, dan saya wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memimpin kalian adalah budak. Padahal dengan kesepakatan para ulama, budak itu enggak boleh jadi pemimpin. Sepakat para ulama. Ya, di antara syarat menjadi pemimpin itu adalah merdeka, enggak boleh budak. Tapi kata Nabi, seandainya ada budak jadi pemimpin, tetap wajib bagi kalian untuk apa? Mendengar dan taat, walaupun enggak memenuhi kriteria. Karena antum harus tahu, tujuan pokok adanya kepemimpinan itu adalah untuk menjaga keamanan, stabilitas. Ya, contoh misalkan di antara syarat pemimpin juga adalah harus laki-laki, harus sehat, nggak boleh cacat. Tapi kalau seandainya ada yang nggak memenuhi syarat tapi jadi pemimpin, kayak Indonesia kan dulu juga pernah dipimpin perempuan, itu nggak memenuhi syarat sebenarnya. Dalam Islam loh ya, beda sama demokrasi. Ya, yeah. Cacat, Indonesia juga pernah sejarah. Ya, yeah. Nggak memenuhi syarat. Dalam Islam nggak boleh. Cacat itu nggak boleh sebagai pemimpin. Ya, yeah. Tapi kalau ya, yeah, yang terjadi adalah dia menjadi pemimpin, maka wajib bagi kalian untuk apa? Mendengar dan taat. Maka ini bantahan kepada sebagian kalangan yang menuding salafiyin. Pelin-pelan kalian ini salafiyin. Kalian mengingkari demokrasi, tapi ketika nanti terangkat jadi pemimpin, kok kalian taati? Ini enggak pelin-pelan. Memang beginilah akidah kita. Kita mengingkari demokrasi, tapi kalau sudah terangkat, walaupun dengan enggak memenuhi persyaratan caranya enggak benar, maka apa? Wajib bagi kita mendengar dan taat. Tujuannya untuk apa? Menjaga stabilitas keamanan. Ini tujuan, harus kita paham maqashidus syariah, tujuan pokok syariah. Tujuan adanya kepemimpinan itu adalah untuk menjaga keamanan. Baik, kemudian kata Nabi, fa innahu may ya'ish minkum fa sayarah tilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Siapa yang hidup setelahku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Nanti setelah saya meninggal dunia ini akan nanti ada perbedaan-perbedaan yang banyak. Dan itu fakta. Setelah Nabi meninggal dunia banyak. Ada yang murtad, ada pertikaian di antara para sahabat, peperangan bahkan, ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Adzu 'alaiha bin nawajid, gigitlah 'alaiha. Di sini kembali kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Padahal dalam ilmu bahasa Arab, dhamir ha itu untuk mufrad, satu, tunggal.
baliknya kepada dua, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Apa faedahnya? Faedahnya menunjukkan kepada kita bahwa sunnah Nabi dan sunnah sahabat itu satu kesatuan yang gak bisa dipisah. Ya, nah, gigitlah dengan gigi geraham. Gigi geraham itu gigi yang paling belakang ini. Ya, sebagai isyarat bahwa dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi harusnya dengan apa? Kuat. Karena kalau kita gigit pakai gigi geraham itu kuat. Ditarik gini, ya, kuat. Coba kalau gigi depan, copot untungnya. Ya, begitu. Jadi ini kinaya ya, kata kiasan ya. Agar dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi itu hendaknya dengan kuat. Bukan berarti jangan memahami secara tekstual. Nanti gigit Sahih Bukhari misalkan. Sahih Muslim digigit. Kenapa? Disuruh Nabi gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama, itu perkara bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara baru dalam agama itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat dalam agama. Kalau masalah dunia itu bukan tercela bid'ah, tapi secara bahasa mikrofon misalkan enggak ada pada zaman Nabi. Mobil enggak ada pada zaman Nabi, tapi itu masalah dunia. Maka itu bid'ah, tapi secara bahasa, secara istilah tidak tercela. Karena bid'ah yang tercela itu adalah bid'ah dalam masalah apa? Agama. Nah, ini penting. Karena ada sebagian orang titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah. Berarti apa? Naik unta aja, enggak usah naik mobil, enggak usah naik pesawat. Ya, ini orang enggak ngerti tentang makna bid'ah, ya. Baik. Selanjutnya. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil yaitu anjuran bagi kita untuk pertama berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Terutama di tengah-tengah fitnah, ya. Harus kuat, kenceng. Ya. Jangan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hendaknya kita taat kepada pemimpin. Ini penting juga terutama zaman sekarang. Oh, apalagi hari-hari ini politik sudah mulai apa? Panas, sudah mulai sikut-sikutan, ya. Kita hendaknya tetap tenang. Jangan sibukkan dengan politik. Itu termasuk min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan yang tidak ada faedahnya. Ngurusi politik, sibuk dengan politik, ya, ini enggak ada faedahnya. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan amal soleh, sibukkan dengan dakwah. Ini yang bermanfaat. Ini yang dapat pahala. Antum sibuk jadi, ada sebagian ikhwan, masya Allah, jadi pengamat politik. Hari-harinya ya mengikuti berita politik, ILC diikuti, ya, Facebook isinya politik dan sebagainya. Terus apa faedahnya? Ya, nggak ada faedahnya. Nah, kata Syekh Al-Albani, minas siyasatil yaum tarkus siyasah. Termasuk politik syar'i zaman sekarang adalah meninggalkan politik. Itu politik Islam zaman sekarang itu adalah meninggalkan politik sekarang ini. Karena politik sekarang ini adalah politik, ya, politiknya orang-orang barat. Politiknya orang-orang barat yang kotor, yang dibangun di atas demokrasi, bukan di politik Islam yang dikenal dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis yang ke-29 An Mu'ad bin Jabal qala, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah ahbirni bi amalin yud'ilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, berikanlah kabar kepadaku tentang suatu amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini ya pertanyaannya para sahabat itu, masyaallah. Surga, neraka, begitu ya. Ya, begitu. Karena memang kesuksesan dan kebahagiaan seorang hamba itu adalah tatkala bisa meraih surga dan selamat dari api neraka itu. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia telah sukses. Ya,
Jadi namanya sukses itu sukses akhirat, bukan sukses dunia. Kalau sekarang kan orang enggak, wah, mengira sukses itu adalah dunia. Wah, itu sudah sukses, udah jadi orang. Kayak sekarang belum jadi orang aja. Ya Rasulullah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendapati pertanyaan tersebut, beliau mengatakan laqad sa'alta an adzim. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bagus, pertanyaan tentang masalah yang sangat besar. Karena ini masalah surga dan neraka. Masyaallah, ini yang harus selalu kita pikirkan ya. Dulu pernah dalam riwayat Imam Ahmad subhanallah, pernah suatu saat Umar bin Khattab lewat melewati sahabat Utsman bin Affan, salam sama dia, ternyata nggak dijawab sama Utsman bin Affan. Ketemu sama Abu Bakar, wadul kalau Abu Bakar. Utsman bin Affan, kenapa ya? Saya tadi lewat ke situ mengucapkan salam, nggak dijawab salam saya. Maksud sih, ya udah, ayo kita pergi kepada Utsman. Ya, Abu Bakar mengatakan, wahai Utsman, kenapa tadi kamu Umar lewat mengucapkan salam kepadamu kok enggak jawab? Kan menjawab salam itu apa? Wajib. Apa kata Utsman? Loh, emangnya Umar bin Khattab lewat tuh mengucapkan salam sama saya? Saya enggak ngerti tuh. Enggak tahu saya. Makanya kita juga harus husnudzon ya. Kadang ketemu sama sahabat kita, kita salam, dianya apa? Enggak merasa ketemu sama kita. Ini lagi fokus sama ke depan gitu kan. Kadang itu sering ya, kita ketemu di jalan gitu kan, itu salam. Jangan, antum jangan sakit hati, karena mungkin dia fokus, ya, jangan-jangan nabrak di depan gitu kan. Apalagi kalau yang depannya adalah ummahat. Fokus. Nah, terus tadi saya itu sedang memikirkan, mikirkan apa, ya, apa yang bisa menyelamatkan saya nanti di akhir. Wah, bayangkan Umar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar, ini orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi mereka selalu memikirkan tentang akhirat. Apa yang bisa menyelamatkan saya di akhirat? Saya dulu pernah mau nanyakan kepada Rasulullah, tapi belum sempat menanyakan, keburu meninggal dunia. Kata sahabat Abu Bakar, saya sudah menanyakannya kepada Rasulullah, dan beliau menjawab, man qabila minni al kalimata allati alqaituha ala ya ammi fa aba kana lahu najah. Ya, siapa yang menerima yang kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Thalib, tapi sayangnya dia menolaknya, siapa yang menerimanya maka itu adalah kunci keselamatan baginya, kunci keselamatan bagi baginya dari neraka. Baik, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dan apapun. Ini kuncinya kalau ingin masuk surga. Tauhid. Yang pertama adalah tauhid dan menjauhi syirik. Wa tuqimus shalah. Salat, terutama salat lima waktu. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, haji bagi yang mampu. Summa qala. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebajikan? As-sawmu junnah, puasa itu adalah junnah, tameng, tameng dari maksiat, dosa, dan tameng dari neraka, tameng di dunia dan tameng di akhirat. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, dan sodakoh itu bisa menghapus dosa sebagaimana air bisa mematikan api. Ya, dan lebih-lebih zaman-zaman sekarang ini, ikhwan, kita sering diingatkan oleh Allah dengan gempa sana gempa sini, maka yang perlu kita tingkatkan adalah sedekah. Karena sedekah ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Sedangkan gempa itu karena dosa-dosa manusia. Ya. Wa shalatur rajuli fi jawfil lail, dan salat malam. Summa tala tatajafa junubuhum anil madajik hatta balagha ya'lamu. Ya, ini ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka sholat malam. Ya, sholat malam. Dan di sini Nabi enggak pakai ta'awud.
Ya, ini juga faedah yang penting tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa ketika menukil sebuah ayat, kita tidak ada niat untuk membaca Quran dari awal ya. Ya, kita cuma menukil, maka itu tidak perlu apa? Ta'awudz. Summa qal, kemudian Nabi mengatakan, "Ala uhbiruka bi raksil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi?" Maukah kamu saya beritahu tentang puncaknya perkara, tiangnya dan dirwatu sanam, punuknya? Qultu bala ya Rasulullah. Ingin wahai Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Qala ra'sul amril Islam, puncaknya perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu shalat, tiangnya adalah salat. Ya, tiang. Tapi ingat, ada hadis yang masyhur di kalangan masyarakat, tapi hadisnya enggak sahih. Perlu saya sampaikan. As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Hadisnya tidak sahih. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakannya berarti dia menegakkan tiang, ya. Siapa yang meninggalkannya maka berarti dia menghancurkan tiang. Ini hadisnya enggak sahih. Wa dirwatu sanamihil jihad, dan punuknya, ya, dirwatu sanam itu punuknya seperti punuknya unta, itu adalah jihad. Summa qal, kemudian Rasulullah mengatakan, ala uhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah saya tunjukkan kepadamu ya kunci dari semua itu? Qultu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisani, lalu Rasulullah mengambil lisannya. Wa qala kuffa alaika hadha, tahan ya, tahan lidahmu ini. Qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'aqaduna bima natakallamu bihi, apakah kami akan disiksa wahai Rasulullah gara-gara ucapan kami? Faqala sakilatka ummuka ya Mu'ad, ya, celaka dirimu wahai Mu'ad. Wa hal yaqubun nasa finnari ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa khasa'idu alsinatihim, ya. Apakah ada yang menjadikan manusia itu terseret di neraka, ya, dengan wajah-wajah mereka, ya, dahi-dahi mereka, kecuali gara-gara apa? Omongan-omongan mereka. Maka ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa kunci-kunci surga ini banyak sekali, ya, bisa dengan puasa, sedekah, sholat malam, ya, jihad, banyak kunci-kunci kebaikan ini. Oleh karenanya kaidah kita ya, ketika Allah membukakan pintu kebaikan untuk kita, segeralah kita melakukannya. Jangan pernah tunda-tunda. Khalid bin Mihdan pernah mengatakan, apabila pintu kebajikan telah dibuka untukmu, segeralah kamu melakukannya. Karena kamu tidak pernah tahu kapan pintu itu akan terbuka lagi untukmu. Sebelum kita meninggal, sebelum kita enggak bisa lagi melakukannya, maka hendaknya bagi kita berlomba-lomba bersegera untuk melakukannya. Dan juga ayol ikhwah, yang perlu kita ketahui bahwa amal kebajikan itu banyak ya, maka sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada sebagian orang yang dimudahkan oleh Allah dengan sedekah, ada yang dimudahkan untuk menuntut ilmu, ada yang dimudahkan untuk dakwah, ada yang dimudahkan dengan amal kebajikan ini dan amal kebajikan itu. Beda-beda. Maka tolonglah agama Allah sesuai dengan apa yang Allah mudahkan kepada kita. Ya, sahabat Nabi itu macam-macam. Ada yang kaya, mereka beramal kebajikan dengan harta-harta mereka. Ada yang berilmu, mereka menolong agama Allah dengan ilmu mereka. Ada yang menjadi penyair, ya, mereka menolong agama Allah dengan syair-syair mereka seperti Hasan. Ada yang pintar strategi perang seperti Khalid bin Walid, menolong agama Allah dengan strategi perang. Ya, ada yang mungkin enggak bisa dengan semua itu, apa yang bisa? Sekedar dengan nyapu masjid, ada wanita yang dicari-cari sama Nabi gara-gara cuma menyapu masjid. Dicari sama Nabi. Bahkan ketika meninggal dunia, Rasulullah datang ke kuburannya mendoakan kebaikan untuknya. Jadi apapun skill kita, potensi yang kita miliki, jadikan itu sebagai apa? Sarana untuk menolong agama Allah. Yang punya keahlian teknologi, tolonglah agama Allah dengan teknologi. Yang punya keahlian dalam masalah kedokteran, tolonglah agama Allah dengan lewat kedokteran. Begitu seterusnya. Ya. Baik.
Dan dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahayanya lisan. Nah, ini dosa yang paling banyak itu dari lisan. Baik, hadis yang ke-10, hadisnya dhaif. Ya. Ada dua hadis dhaif dalam kitab ini. Nomor 30 sama nomor 41. Ini kan semuanya 42. Ya. Hadis yang dhaif itu hadis nomor 30 sama nomor 41. Berarti tetap 40. Makanya tetap Arba'in Nawawi tetap. Iya kan? Walaupun dia 42, yang dhaif 2 tetap 40. Jadi enggak mengurangi bobot dari buku ini. Baik, karena hadisnya dhaif enggak perlu dibaca. Hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi qala. Dari sahabat Abul Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi. Ini Arabnya keliru gini. Yang benar Sahl bin Sa'd. Kebalik ini, Sa'd bin Sa'li. Ya, yang benar Sahl bin Sa'd. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki. Tadi namanya apa? Kalau enggak disebutkan namanya? Mubham. Masyaallah, udah belajar mustalah hadis ya. Ya, belajar seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan padaku suatu amalan wahai Rasulullah. Kalau saya melakukannya, Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun akan cinta kepadaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia. Jadi sederhana. Ya, jangan tamak terhadap dunia. Yuhibbakallah, niscaya Allah akan apa? Mencintaimu. Wazhad fima indannas yuhibbakannas. Zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki oleh manusia. Niscaya manusia akan mencintaimu. Ya. Nah, hadis ini anjuran kepada kita untuk apa? Zuhud. Jadi tidak tergila-gila dengan apa? Dunia. Ya, sederhana aja. Enggak usah ngoyong-ngoyong. Ya, untuk dunia. Makanya perhatikan di dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an subhanallah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk akhirat itu dengan kalimat-kalimat motivasi. Fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian. Fafirru ilallah, larilah kalian. Fasabiqu ila maghfiratim. Ya, berlomba-lombalah. Itu kalau untuk urusan akhirat. Tapi urusan dunia, Allah mengatakan dalam surat Tabarak, famsyu fi manakibiha. Berjalanlah. Artinya apa? Nyantai aja. Kalau untuk urusan dunia itu nyantai. Jangan kebalik, kayak orang zaman sekarang pada kebalik. Urusan dunia ngoyo, urusan akhirat nyantai aja bro. Malah nyantai. Ya, coba perhatikan. Banyak orang kerja jam 7. Sebelum subuh sudah pada berangkat. Ada yang setelah subuh, ada yang sebelum subuh. Di Jakarta itu ada yang sebagian sebelum subuh sudah pada berangkat. Karena takut macet. Ya. Coba ketika kita dipanggil azan. Panggil hayya 'alas shalah. Sik ayo salat ya. Tapi kalau untuk urusan dunia, subhanallah. Kita begitu cinta kepada dunia. Ya. Nah, jadi ini zuhudlah kita dengan di dunia ini sehingga Allah mencintai kita. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu sifat Allah SWT adalah cinta. Ya, tapi cintanya Allah tidak seperti cintanya makhluk. Baik, hadis yang ke-32 an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik Ibn Sinan Al-Qudri, anna Rasulullah SAW qala la dharara wa la dhira. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini kaidah penting nih. Bahkan termasuk 5 kaidah besar dalam fikih. Ad-dararu yuzal, semua hal yang membahayakan itu dihilangkan. Baik membahayakan agama, makanya dilarang. Segala hal yang membahayakan agama dilarang. Jual beli patung enggak boleh. Karena itu merusak akidah. Jual beli kitab-kitab syirik, sihir, ya, ahlul bid'ah enggak boleh karena itu merusak akidah. Ya. Jual beli misalkan film-film porno dan sebagainya enggak boleh karena itu merusak agama. Ya.
Segala hal yang membahayakan agama enggak boleh. Yang kedua, yang membahayakan akal. Kayak apa? Narkoba. Haram. Ya. Yang ketiga, yang membahayakan nyawa. Seperti aksi-aksi terorisme, ngebom. Enggak boleh, karena itu membahayakan nyawa. Demikian juga ugal-ugalan, kebut-kebutan. Enggak boleh, karena membahayakan nyawa. Ya. Nah, yang membahayakan nyawa juga rokok. Yang bilang membahayakan rokok sendiri. Dalam bungkusnya kan ada tulisannya, rokok membunuhmu. Ya kan? Rokok dapat menyebabkan kanker. Kanker pun ada dua macam, kanker penyakit sama kanker kantong kering. Ya kan? Impoten. Kan gitu ya? Jantung. Bahkan gambarnya itu serem loh. Tapi yo tetap aja orang pada ahli hisab gitu. Baik, yang membahayakan apalagi? Yang membahayakan nasab. Enggak boleh juga. Seperti apa? Ya, zina, seperti pacaran, itu membahayakan nasab. Ya. Karena kalau sudah zina, ya, nasabnya ternoda. Baik, yang membahayakan harta. Ya, beli barang-barang yang enggak ada faedahnya, yang malah memadharatkan. Ya, tuku-tuku mercon misalnya. Ya kan? Termasuk juga beli apa? Beli rokok, itu juga kena dua itu. Rokok itu membahayakan harta, membahayakan juga nyawa. Iya loh. Bahkan dalam riset kedokteran, rokok itu bisa membahayakan janin yang masih ada di perut ibu. Apa salah janin coba? Sampai dia apa? Kena. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Makanya para ulama mengatakan rokok itu hukumnya haram. Segala hal yang membahayakan. Karena di sini lafadznya umum, la dharar, segala hal yang membahayakan. Hukumnya adalah haram. Taib, an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law yu'tan nasu bidawahum, ladda'a rijalum amwala qaumin wa dima'ahum, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man inkar." Seandainya semua manusia itu diterima pengakuan-pengakuan mereka, tuduhan-tuduhan mereka, nanti akan banyak manusia yang menuduh ya harta orang lain dan darah-darah mereka. Ini kalau semua tuduhan orang ngaku diterima langsung begitu aja, nanti orang sembarangan nuduh. Itu si fulan yang maling harta saya, si fulan yang bunuh bapak saya. Kalau semua tuduhan diterima, bahaya. Maka Nabi memberikan kepada kita kaidah. Kaidah yang sangat penting dalam masalah peradilan. Ya, ini penting, terutama bagi orang-orang yang menggeluti ilmu peradilan dan ilmu kehakiman. Nah, ya. Apa kata Nabi? Al-bayyinatu alal mudda'i. Ya, al-bayyinah. Al-bayyinah itu segala sesuatu yang dapat menjelaskan permasalahan. Baik itu saksi, bukti, indikasi-indikasi yang kuat, maka itu masuk dalam al-bayyinah. Wal yaminu ala man ankara. Adapun sumpah itu bagi yang mengingkari. Jadi siapa yang menuduh orang lain membunuh? Siapa yang menuduh orang lain maling? Siapa yang menuduh orang lain berzina? Dia yang dituntut untuk mendatangkan apa? Buktinya. Kalau dia enggak bisa mendatangkan buktinya, berarti pengakuannya, tuduhannya apa? Tertolak. Ini kaidah penting dalam masalah peradilan. Ya, kullu da'awa la tuqbal illa ma'al bayyinah. Setiap tuduhan itu tertolak kecuali kalau yang menuduhnya mendatangkan apa? Bukti. Ini kaidahnya. Baik. Hadis yang ke-34 an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Fa in lam yastati' fa bi lisanih fa in lam yastati' fa bi qalbih wa dhalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangannya, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, maka hendaknya dia merubah dengan hatinya. Dan itu adalah tingkatan iman yang paling
rendah. Kenapa tingkatan iman paling rendah? Karena kalau cuma di dalam hati, itu gak bisa merubah. Berbeda kalau kita terus terang, akhi, begini dan begini. Dia ngerti, ya, apa yang harus diperbaiki, ya, atau dengan tangan. Ya. Tapi kalau cuma sekedar hati, maka ini adalah tingkatan mengingkari kemungkaran yang paling rendah, karena faedahnya kurang. Ya, baik, hadis ini merupakan faedah dan kaidah penting bagi kita. Pertama, anjuran untuk mengingkari kemungkaran. Siapapun yang mengingkari kemungkaran, siapapun yang melihat kemungkaran, maka hendaknya apa? Merubahnya. Jangan didiamkan saja. Ya, jangan didiamkan. Kemungkaran itu mesti dirubah. Baik, yang kedua di antara faedah penting bahwa kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Amar ma'ruf nahi munkar ini kewajiban, tapi semuanya sesuai dengan kemampuan. Makanya dalam hadis ini Nabi mengatakan, yang mampu dengan tangannya ya dengan tangannya, yang mampu dengan lisannya ya di lisannya. Kalau enggak mampu ya maka cukup dengan hatinya. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Makanya orang yang mengingkari kemungkaran maka pertama harus memiliki ilmu. Yang kedua, ya, dia harus punya kelembutan. Supaya ketika dia mengingkari kemungkaran itu menghasilkan maslahat, jangan malah menimbulkan apa? Madarat yang lebih besar. Ingat kisahnya Nabi Muhammad SAW bersama orang Arab Badui yang kencing di masjid itu didiamkan sama Nabi dulu. Para sahabat sudah emosi itu, ya, sudah emosi para sahabat, tapi didiamkan sama Nabi, biarkan dulu. Setelah selesai, ya, Nabi minta kepada para sahabat ngambilkan air, disiram. Baru kemudian dinasihati. Ini masjid, gak cocok dong untuk apa? Dikencingi. Ini tempat sholat, ini tempat baca Quran, dikir. Ya, Nabi gak mengingkari langsung saat itu. Kenapa? Karena kalau diingkari langsung saat itu, menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya, kencingnya malah kemana-mana gitu ya. Malah bukan hanya di satu sudut saja, malah kemana-mana. Nah ini, makanya kaidah penting dalam mengingkari kemungkaran, tidak boleh mengingkari kemungkaran jika malah menimbulkan madarat yang lebih besar. Baik. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki. Wa la tanajasu, jangan kalian tanajus. Tanajus itu dalam jual beli, menaikkan harga untuk memprovokasi yang lain supaya beli. Ya. Wala tabaghadu. Jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi. Jadi melengos, ketemu orang melengos. Enggak saling la salam wala kalam. Ya, enggak salam, enggak nyapa. Nah, itu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan menjual di atas jualan saudaranya. Ya, jangan menjual di atas jualan saudaranya. Maksudnya kalau misalkan ada orang nih, ya, lagi nawar, misalkan, lagi nawar, ya, kemudian ini sama-sama penjual, kemudian dia nawar barang teman kita, kemudian kita bilang, belinya sama saya aja, tak kasih lebih murah. Tak kasih kualitas lebih bagus. Ini gak boleh. Kenapa? Karena akan menimbulkan permusuhan antara pedagang. Ya, tunggu dulu sampai selesai. Kalau dia sudah gak mau, baru ke kita. Kayak seperti apa? Melamar. Jangan kita melamar yang masih dalam lamaran orang lain. Sampai selesai urusannya. Kalau udah deal, gak setuju misalkan. Gak jadi. Boleh antum apa? Maju. Tapi kalau masih dalam proses, nggak boleh. Itu nikung namanya. Ya. Ada sebagian yang nikung seperti itu, nggak boleh. Ya. Selama janur kuning belum melengkung, masih milik bersama. Nggak boleh. Kaidah itu salah itu. Ya. Taib. Wa kunu ibadah wa ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu ahul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh mendzaliminya. Wala yahdhuruhu, tidak boleh untuk
menghinakannya, wala yakdzibuhu berdusta kepadanya, wala yahqiruhu menghinakannya. Ya, enggak boleh merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang kita rendahkan dia lebih mulia daripada kita. Ya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yusyiru ila sadrihi salasa marrah. Rasulullah menunjuk kepada dadanya 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akahu al-muslim. Ya. Cukuplah seorang itu dianggap jelek kalau dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haram, damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis ini memberikan kepada kita faedah pertama, anjuran bagi kita untuk bersatu dalam persaudaraan. Ya, kita harus bersatu. Dan ini kaidah penting dalam syariat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarratu. Bersatulah kalian dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Islam mencintai persatuan. Sebelum ada semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Islam jauh-jauh hari sudah memberitahu kita, menganjurkan kepada kita persatuan, terutama sama muslim, terutama lagi sesama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ahlus sunnah wal jamaah, ya, udah dikit cakar-cakaran lagi. Nah, kita ini sudah sedikit jumlahnya, jangan sudah sedikit kemudian tambah tengkar di antara kita. Pesan Hasan Al-Basri, ya ahlus sunnah, tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, kalian ini orang yang paling dikit, maka saling sayangilah, saling menyayangilah di antara kalian. Jangan udah dikit malah apa? Tengkar satu sama yang lain. Dalam kaidah bahasa Arab ada kaidah al-musaghar la yusaghar. Isim yang sudah dikecilkan enggak bisa dikecilkan lagi. Kita pun kalau dikecilkan, kitab kecil, kutayyibun. Kalau sudah kutayyibun, kitab kecil, enggak bisa dikecilkan lagi. Jangan sampai kita yang sudah sedikit, kemudian apa? Malah tengkar antara satu dengan yang lain. Yang kedua di antara faedah penting dari hadis ini adalah, yaitu hukum asal darah, harta, kehormatan seorang muslim adalah haram. Tidak boleh diganggu. Ya, nyawanya tidak boleh direnggut. Ya, kehormatannya tidak boleh dinodai. Dan sebagainya. Baik. Selanjutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang ya menyelesaikan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menyelesaikan kesusahannya di akhirat nanti. Ini menunjukkan kepada kita kaidah penting yang tadi sudah kita sebutkan juga, al jazau min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang kena kesulitan, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Ini anjuran bagi kita. Ada sahabat kita yang kesusahan, cari utangan misalkan, bantu dia. Ya, bantu dia. Ada orang misalkan cari jodoh, belum dapat-dapat, belum laku juga, ya. Antum punya link, ya, kasih. Ya, jangan diambil sendiri. Akhwat banyak gitu. Bagi-bagi. Wa man satara musliman satarahu wa fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Penting anjuran bagi kita untuk menutupi aib saudara kita. Ya. Kalau kita mendapati aib saudara kita, tahan lisan kita. Jangan gatel untuk membongkar. Kadang-kadang kita ini gatel. Ya. Dengan aib saudara kita, pengennya apa? Dipromosikan, pengennya dipamerkan kepada, dibongkar kepada yang lain. Kalau kita membongkar, kita aibnya pun akan dibongkar. Kalau kita menutupi, aib kita pun akan ditutupi. Ya. Al-jaza min jinsil amal. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni ahli. Allah itu akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Itu kaidah. Kalau kita membantu saudara kita, Allah pun akan membantu kita. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu ada dua macam. Pertama, melangkahkan kaki ke tempat-tempat taklim. Ya, itu kan berarti melangkahkan kaki kita, menempuh perjalanan. Kayak antum ini kan dari rumah ke sini, itu berarti mansalaka thoriqan. Yang kedua, sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu walaupun enggak pakai menempuh jalan. Contoh apa? Menghafal, menulis, memurojaah. Ya, itu juga termasuk sarana mendapatkan ilmu. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Barang siapa suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk mempelajari Al-Qur'an, ya, di antara mereka kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. So, tenang gitu. Kalau belajar itu ya, ketenangan akan menyelimuti mereka. Apalagi kalau ada AC-nya. Oh, tenang banget. Ya. Wa wasiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan ya meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah. Malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fima. Ini keutamaan-keutamaan kalau kita hadir dalam majelis ilmu. Makanya jangan pernah malas untuk hadir dalam majelis ilmu. Ya. Kata salah seorang ulama, jangan pernah kamu meremehkan majelis ilmu. Karena bisa jadi kamu hadir dalam majelis ilmu, kamu dapat mendengarkan satu faedah yang dapat mengantarkan kamu ke surga. Ya, faedah-faedahnya masya Allah. Ya, dapat ketenangan, rahmat, dikelilingi malaikat. Dan yang paling hebat, wa dzakarahumullahu fi man inda. Disebut oleh Allah di sisi para malaikat. Bayangkan kalau misalkan sampean disebut oleh presiden di hadapan para menteri, anggota DPR dan MPR. Masya Allah, langsung terbang kepala kita. Ya. Bangga gitu ya kan? Orang kan gitu ya. Disebut oleh orang yang hebat di hadapan mereka. Itu padahal dunia. Mereka orang-orang hebat tapi di dunia gitu ya. Apalagi kalau disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya yang mulia yang enggak pernah melakukan dosa. Ini keutamaan orang-orang yang belajar ilmu agama. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amal perbuatannya, nasabnya tidak akan mempercepat dia. Ini kaidah ini. Man batta'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya terlambat, nasabnya tidak akan mempercepat. Artinya, yang menjadi patokan di sisi Allah itu adalah amal, bukan nasab. Abu Jahal, Abu Lahab secara nasab, Abu Thalib secara nasab, Quraisy dekat dengan Nabi, tapi enggak ada faedahnya karena mereka enggak beriman kepada Nabi. Salman Al-Farisi, Bilal, ya, Ammar bin Yasir. Mereka bukan orang Quraisy, mereka juga bukan bara bangsawan, tapi mereka dimuliakan oleh Allah karena keimanan dan amal mereka. Maka percuma kalau kita, oh saya ini keturunan Nabi. Ya. Percuma ngaku keturunan Nabi kalau sukanya syirik dan bid'ah. Enggak ada faedahnya. Mendingan kita enggak keturunan Nabi tapi pengikut setia Nabi, cinta sama Nabi. Nah, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Ini hadis apa ini namanya? Qudsi. Innallaha katabal hasanat wassayyi'at summa bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebajikan dan dosa. Kemudian Allah menjelaskan. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamila. Siapa yang berniat melakukan amal kebajikan tapi enggak jadi melakukannya, itu sudah ditulis satu kebajikan oleh Allah. Ya, pengen taklim tapi enggak jadi misalkan. Itu sudah niatnya tok sudah lumayan lah. Wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asra hasanat ila sab'imi'ati dhifin ila adhafin katsira. Kalau dia sudah berniat dan melakukannya, maka akan ditulis oleh Allah 10 kebajikan itu minimal, bahkan bisa tembus sampai ya
lipatan-lipatan yang sangat banyak sekali, nggak terhitung kelipatannya. Ya, wa in hamma bisayyi'atin, kalau dia berniat melakukan amal kejahatan, falam ya'malha, nggak jadi. Mau pacaran nggak jadi misalnya. Maka apa? Kata bahwau indahu hasanah kamilah. Ya, itu sudah ditulis oleh Allah satu kebajikan, karena dia bisa mengerem hawa nafsunya. Sudah ditulis amal kebajikan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahida. Ya, kalau dia berniat terus melakukannya, ditulis kejelekan oleh Allah cuman satu. Masya Allah. Ini menunjukkan tentang murahnya rahmat Allah SWT kepada hamba. Luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Kalau melakukan amal kebajikan, sekedar niat saja sudah dapat kebaikan. Kalau melakukannya, minimal dapat 10 kelipatan. Ya, contoh membaca Al-Quran itu ya. Satu huruf membaca Al-Quran, dilipat gandakan oleh Allah, 10 kebajikan. 10 kebajikan. Ya, apalagi kalau satu juz. Apalagi sampai 30 juz. Syekh Abdul Karim Al-Qudair pernah mengatakan, membaca satu halaman itu mendapatkan sama dengan 5.000 kebajikan pahala. Kalau satu juz sama dengan 100.000 kebajikan. Khatam semuanya 30 juz, 3 juta pahala kebajikan. Insyaallah. Ini termasuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi kurang 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Nanggung ya? Adzan dulu aja. Adzan dulu, terus kita lanjutkan sebentar. Pendek-pendek kok yang terakhir ini. Mana muadzin? Oh, Thank you.
Baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-38, hadis tentang wali-wali Allah. Kekasih-kekasih Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala qala." Sesungguhnya Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haq. Barang siapa yang memusuhi waliku, yakni walinya Allah Subhanahu wa taala, maka saya menyatakan perang kepadanya. Ya. Dan wali Allah disebutkan dalam surat Yunus, siapa wali Allah itu? Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu siapa? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah. Man kana lillahi ya mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dialah wali Allah. Jadi yang namanya wali Allah bukan yang ya kalau di apa ditusuk pedang mempan ya yang kebal yang apa bisa terbang yang bisa jalan di air kadang-kadang ya itu bukan nggak mesti wali Allah Subhanahu wa taala ya ini penting Syekhul Islam Taimiyah punya buku Al Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Pembeda antara wali Allah dengan wali setan. Jadi wali itu ada dua, ada wali Allah, ada wali setan. Kalau dia beriman dan bertakwa berarti wali Allah. Ya. Kalau dia doyan syirik, ya, doyan bid'ah, berarti itu bukan wali Allah. Itu wali setan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu. Tidak ada seorang hambaku yang bertaqarrub mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih saya cintai dari apa daripada apa yang saya wajibkan kepada. Artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba adalah kalau kita itu melakukan yang wajib. Salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, birrul walidain dan sebagainya. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan terus hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, hatta uhibbahu sehingga saya mencintainya. Jadi wali-wali Allah itu sifatnya adalah apa? Pertama, mereka mengerjakan yang wajib dulu. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian tidak cukup yang wajib saja, nambahi dengan yang sunnah. Berarti ada yang wajib, ada yang sunnah. Baik. Kalau dia sudah melakukan seperti itu, Allah akan mencintainya. Inilah wali Allah, dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau saya sudah mencintainya, maka saya adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan saya adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya yang dia ya menggunakan tangan tersebut dengannya. Warijlahu, dan saya adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Maksudnya Allah akan bersama dia, menolongnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengawasinya, Allah akan selalu menjaganya. Ini maknanya. Bukan berarti Allah nempel sama hamba seperti akidah wahdatul wujud, manunggaling kawulolan Gusti, bersatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ini akidah kufur. Jadi hadis ini tidak menunjukkan seperti itu. Ya, hadis ini tidak menunjukkan seperti itu sebagaimana dijelaskan para ulama. Maksudnya kebersamaan Allah di sini yaitu kebersamaan dalam pengawasan, penglihatan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaganya. Ini yang dimaksud. Ini harus kita pahami. Termasuk firman Allah, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan berarti Allah nempel sama kita. Tapi Allah bersama kita, ya ini dengan ilmunya. Ya, ini harus sepakat para ulama seperti itu. Sepakat para ulama menafsirkan seperti
seperti itu. Ya, dan ini penting karena banyak orang salah paham tentang hadis ini sehingga membawanya kepada pemikiran wahdatul wujud. Ya. Bahkan sekarang akidah kufur ini dikemas dengan modern. Ada buku yang ditulis oleh Agus Mustafa, judulnya Bersatu dengan Tuhan. Ya. Diskusi tasawuf filsafat modern. Ini kemas dengan bahasa-bahasa modern, tapi intinya sama, yaitu apa? Akidah wahdatul wujud. Nah, ini bahaya. Ini akidah, dan buku-buku Agus Mustafa racun. Ya, itu sangat berbahaya bagi akidah seorang muslim. Itu orang liberal tasawuf ya yang sangat berbahaya. Ya. Wala in sa'alani la uqtiyanna. Kalau dia minta kepadaku, ini kalau sudah dicintai sama Allah, kalau dia sudah menjadi wali Allah, kalau dia minta doanya akan dikabulkan oleh Allah. Wala in ista'adani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la uidanna, saya akan melindunginya. Nah, ini ikhwan, faedah penting dari hadis ini adalah jangan coba-coba menyakiti wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, para ulama. Karena kalau kita menyakiti, mencela mereka, sampean berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ibnu As-Sakir pernah mengatakan, "Luhumul ulama'i masmuma." Ya, dagingnya para ulama itu beracun. Tahu kan? Kalau makan daging yang beracun gimana? Mati. Begitu juga orang yang mencela para ulama, mati. Allah akan binasakan, Allah akan hinakan dia. Nah, ini adalah peringatan keras bagi orang-orang yang mencela orang-orang ya, wali-wali Allah, mencela nabi, mencela para sahabat, seperti kelakuannya orang-orang Syiah mencela para sahabat. Itu berarti apa? Memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga orang-orang harakiyun yang sering menuduh ulama itu tidak ngerti fikul waqi'. Ya, mereka adalah ulama haid dan nifas. Ya, orang sudah sampai ke bulan ini malah otak-atik fikih haid dan nifas. Ini hati-hati celaan-celaan kepada para ulama. Karena dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hadis ini menunjukkan kepada kita kaidah penting bahwa kewajiban atau yang disyariatkan oleh Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang paling dicintai adalah yang wajib, kemudian baru yang sunnah. Nah, jadi bertingkat. Apa yang Allah perintahkan itu bertingkat-tingkat. Dan ini, ikhwan, nanti sangat penting dalam masalah-masalah fikih. Ketika terjadi benturan, maka dahulukan yang wajib. Wa idza tazaham adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Kalau berbenturan dua kebaikan, pilihlah yang lebih tinggi. Contoh misalkan kita sholat wajib, ya sudah dikumandangkan sholat wajib, padahal kita masih sholat sunnah. Batalkan sholat sunnahnya untuk sholat wajib, karena wajib lebih utama daripada sunnah. Baik. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang sifat wali-wali Allah, yaitu mereka adalah orang yang melaksanakan ya perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jangan ngaku menjadi wali Allah kalau ya, jauh dari agama Allah, tidurnya nang kuburan terus, syirik, bid'ah, ya. Bahkan ada loh orang gila dibilang itu adalah wali, berarti yang juluki juga gila. An Ibni Abbasin radhiyallahu an anna Rasul sallam qala, inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan wa mastaqrihu alaihi. Allah mengampuni dari umatku itu ya al khata', khata' itu yang salah. Maksudnya yang salah di sini adalah enggak sengaja. Ya, contohnya misalkan ada orang berburu nembak kijang, pinginnya nembak kijang, malah kena orang mancing misalnya. Enggak sengaja. Itu namanya apa? Diampuni oleh Allah, enggak dosa itu. Enggak dosa, tapi nanti dia kena apa? Dia karena berhubungan dengan hak manusia. Wan nisyan, lupa. Lupa itu artinya ya enggak ingat. Ya, itu namanya lupa. Seperti orang puasa lupa ternyata apa? Makan. Sampai warok baru iling. Puasa aku mau ya. Baik, maka itu diampuni apa tidak? Diampuni kalau benar-benar dia lupa, enggak apa-apa.
itu rezeki dari Allah SWT. Seperti dulu pernah zaman Abu Hurairah, pernah ada orang nanya, "Wahai Abu Hurairah, ya saya tadi ke rumah teman, saya puasa, tapi dikasih dia makan, lupa saya, batal nggak puasa saya?" Kata sahabat Abu Hurairah, "Enggak, itu rezeki dari Allah, teruskan puasa, enggak apa-apa." Terus Abu Hurairah, "Saya pindah lagi ke teman yang lain, lupa lagi saya." Ya, batal enggak? Kata Abu Hurairah, "Enggak batal, teruskan puasamu, rezeki." Terus Abu Hurairah, "Saya pindah lagi yang ketiga, lali meneh." Ya. Kata Abu Hurairah, "Dasar enggak biasa puasa. Mosok lali ping telu." Wa mastukrihu alaih. Dan yang ketiga adalah yang terpaksa. Jadi kalau dipaksa, maka itu tidak dosa. Ya, bahkan kalau dipaksa melakukan kekufuran, kalau memang terpaksa, enggak kafir. Seperti dulu Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, kecuali orang yang dipaksa padahal hatinya apa? Tetap dalam keimanan. Itu enggak dosa dia. Ya, enggak dosa. Termasuk dalam hal ini ada orang yang dipaksa misalkan untuk menceraikan istrinya. Ya, ceraikan istrimu. Sehingga ya, tembak lalu dia menceraikan istrinya dengan berat hati, padahal hatinya masih sangat cinta sama istrinya. Dia menjatuhkan cerai. Jatuh cerai apa tidak? Itu enggak jatuh cerai, dan dia dimaafkan, diampuni oleh Allah. Tapi ingat ya, ini masalah hubungan dengan Allah SWT, itu diampuni dosa-dosanya, tidak dihitung sebagai dosa. Tapi kalau kaitannya dengan manusia, tetap wajib ganti. Perhatikan ini. Contoh misalkan, ada orang main bola, gak sengaja. Masya Allah, akhirnya dia nendang bola dengan tendangan si madun. Kena kaca rumah orang, piar atau gentengnya. Atau kena rombongi bakso, numplek kabeh. Baik, dimaafkan dia? Kan gak sengaja, dimaafkan apa tidak? Dimaafkan, hubungan sama Allah SWT dia dimaafkan. Tapi wajib ganti apa tidak? Wajib, karena ini urusannya sama manusia. Kalau untuk urusan dosanya dia nggak berdosa, karena nggak sengaja. Tapi urusan gantinya, ya wajib ganti. Jangan sampai bilang sama orangnya atau sama tukang baksonya, "Pak, ini dimaafkan. Rabbana la tu'aidna inna sina au akhtona." Ya, ya Allah, janganlah kamu siksa kami karena kami salah atau lupa. Hadisnya juga ada Pak di Arba'in Nawawi nomor 39, sampean kalau enggak percaya. Ternyata tukang baksonya juga ahli fikih. Mas, itu kalau berkaitan dengan hak Allah, kalau berkaitan dengan manusia tetap wajib ganti. Karena kaidahnya hukukullah mabniyatun 'alal musamahah. Wa hukukul makhluk mabniyatun 'alal musaha. Hak Allah itu berkaitan, dibangun di atas gampang. Kalau Allah itu gampang, karena Allah sudah memaafkan. Tapi hubungan dengan makhluk ini persengketaan. Karena hukum asalnya biasanya makhluk itu enggak memaafkan. Oh, kena lecet kita ya. Langsung apa? Berantem orang gara-gara apa? Ketenggor titik ya, ya kan? Itu hukum asal manusia seperti itu, dolim dan jahil, nggak memaafkan. Jadi itu harus dibedakan. Itu kaidah juga. Taib, hadis yang ke-40, an ibni Umar qala akhadha Rasulullah SAW bimang kibayya faqal kun fid dunya ka'annaka ghorib aw abiru sadirin. Rasulullah pernah mengambil pundakku, yaitu supaya perhatian gitu ya, ini tujuannya. Jadi kalau kita nasihatin orang sambil memegang pundaknya, itu kan lebih perhatian dia ya. Faqala kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka ghorib, seperti orang yang asing. Seperti ya, orang yang asing au abiru sabil, atau cuma pengembara. Ya, pengembara, orang musafir. Namanya orang musafir itu di dunia itu apa? Satu, dia akan mempersiapkan bekal. Maka demikian juga kita di dunia. Jadilah di dunia ini seperti musafir yang mempersiapkan bekal untuk perjalanan. Demikian juga kita di dunia harus mempersiapkan bekal kita di akhirat. Dan jadilah seperti orang yang orang yang merantau dan sebagainya itu ya. Dia sederhana saja tentang dunia.
Bahkan lihat orang-orang yang merantau itu ya, ngekos gak apa-apa ya, sak kamar, sak uprit ya apa-apa. Sing penting apa? Ngumpulin nanti untuk di kampung halaman. Betul? Orang kan rata-rata seperti itu. Begitu juga manusia. Ya, sekedarnya saja. Yang paling penting adalah kita mempersiapkan bekal kita nanti di akhirat. Ya, dunia mah ya secukupnya saja. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau kamu di waktu sore, jangan menunggu pagi. "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau di waktu pagi, jangan menunggu sore. Artinya apa? Bergegaslah kamu dalam melakukan kebajikan. Jangan ditunda-tunda. Engko ae nanti. Jangan. Kalau kita sudah diberi kesempatan oleh Allah SWT melakukan kebajikan, jangan tunda-tunda lagi. Karena kita tidak tahu kapan apa akan mati. Bisa jadi nanti kita enggak jadi melakukannya. Ini penting. Jangan menunda-nunda amal kebajikan. Sebagian ulama mengatakan, "Iyyaka wattaswif fa innahu jundun min junudi iblis." Hati-hati kamu dari nanti-nanti. Karena itu adalah pasukan iblis. Wahud min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Ambillah dari sehatmu untuk sakitmu, hidupmu untuk matimu. Jadi gunakan masa sehat kita sebelum nanti apa? Sakit. Gunakan hidup kita sebelum nanti kita mati. Manfaatkan baik-baik. Dan ini kaidah yang penting yang harus kita ingat, bahwa kita semuanya ini adalah pengembara. Kita di dunia ini hanya sementara. Dan sekarang kita sudah sering diingatkan oleh Allah. Dengan gempa-gempa ini kita diingatkan bahwa hidup kita di dunia ini cuman sementara. Ya, wa ma nursilu bil ayati illa tahwiza. Tidaklah kami mengirimkan pasukan-pasukan kami kecuali apa? Untuk memberi peringatan kepada manusia. Jangan bilang ini cuma sekedar faktor alam. Ini cuma bencana alam. Karena lempeng ini ketemu lempeng ini. Ya, karena ini begini dan begitu saja. Ini semuanya adalah teguran bagi kita semuanya. Ini yang harus kita pahami, ya. Bahwa dunia ini adalah hina, enggak lebih dari sayap nyamuk, enggak lebih dari bangkai kambing, ya. Yang hendaknya bagi kita semuanya adalah fokus untuk apa? Mengumpulkan bekal kita untuk akhirat. Baik, hadis yang ke-41, hadisnya dhaif. Ya, seperti tadi sudah kita sampaikan. Yang terakhir, An Anas bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan qala Allahu ta'ala, Allah berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsinya banyak ya. Ada berapa ini tadi? 3 atau 4 tadi ya? Ya. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Sesungguhnya kamu, jika kamu berdoa padaku dan berharap dariku, saya akan ampuni dosa-dosamu dan saya tidak iraukan. Berapa banyaknya? Jadi kalau kita berdoa sama Allah, berharap sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Berapapun dosa kita. Ya bani Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai hamba-hambaku, andaikan dosamu itu menumpuk memenuhi langit, tapi kemudian kamu istighfar kepadaku, saya akan ampuni dosa-dosa. Betapa luasnya rahmat Allah kepada kita. Kita banyak berbuat dosa, tapi Allah membuka pintu maghfirah bagi kita. Dan ini penting, terutama zaman-zaman sekarang ini ya. Karena istighfar itu adalah tameng dari bencana. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka apa? Memohon ampun kepada Allah. Ini yang bisa membentengi kita. Tolak bala yang benar itu ya seperti ini. Tolak bala itu bukan dengan kirim tumbal, sesajen, bukan. Bahkan itu syirik. Dosa besar. Malah mengundang bencana. Kalau kita ingin tolak balaklah dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, hijrah dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat ya menuju ketaatan kepada Allah. Ini yang bisa apa? Menyelamatkan kita dari segala bencana. Ya bani Adam, innaka law ataitani bikirabil ardi khataaya
Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu datang kepadaku, yakni meninggal dunia, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, dan bumi ini luas. Summa lakitani, kemudian kamu berjumpa kepadaku, la tusyriku bi syai'an, tidak menyekutukanku dengan siapapun, la ataituka bi kirabihan maghfiratan, saya akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi juga berupa ampunan. Ini menunjukkan apa? Bahwa tauhid itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya, ini kunci utama kita menghadap Allah itu, bekal yang paling utama adalah tauhid. Selagi kita enggak berbuat syirik kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah, ditutup oleh Imam An-Nawawi dengan hadis tentang masalah istighfar, ya, karena kita ini banyak dosanya, dan istighfar ini penutup setiap amalan. Diawali dengan niat, karena setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, supaya kita menata niat kita. Diakhiri dengan istighfar, supaya kita menutup semua amal perbuatan kita dengan apa? Minta ampun kepada Allah. Makanya kita tutup juga majelis taklim dengan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta ampun kepada Allah. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang menutup majelisnya dengan doa tadi, yaitu minta ampun kepada Allah, akan diampuni dosa-dosanya sebelum mereka berdiri dari tempatnya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Gak percaya tadi habis ya? Ya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan matan Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah taala kita sholat terlebih dahulu, dan nanti setelah sholat antum ada imtihan sebentar, paling 5 menit sudah selesai, sambil merem juga bisa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.